Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku hadir untuk belajar bersama tentang tata cara berwudu. Sebelum berwudu, kita harus berzikir kepada Allah dengan mengucapkan Bismillah. Kemudian kita cuci kedua telapak tangan kita dengan sempurna sebanyak 3 kali. Dan hendaknya kita alirkan air ke sela-sela jari cemari kita seperti ini. Lalu kita masukkan air ke dalam mulut secukupnya untuk membersihkan dengan berkumur seperti ini. Dan kita melakukannya sebanyak 3 kali. Perbuatan semacam ini dinamakan dengan matmadah, berkumur. Dan tidak lupa kita masukkan sedikit air ke dalam 2 lubang hidung kita secukupnya. Lalu kita keluarkan kembali air tersebut. Dan kita lakukan hal ini sebanyak 3 kali juga. Perbuatan seperti ini dinamakan dengan istinsyak dan istinfar. Selanjutnya, kita basuh wajah kita dengan sempurna seperti ini 3 kali. Dan hendaknya basuhan air tersebut menyeluruh ke bagian muka kita secara merata. Dari bagian telinga kanan sampai telinga kiri. Dan dari dahi bagian atas sampai ke bagian bawah dagu kita sebagaimana yang kalian saksikan bersama. Kemudian kita basuh kedua tangan kita dari ujung jari sampai ke siku seperti ini. Hendaknya kita mulai terlebih dahulu dari tangan kanan kita dan diikuti setelahnya dengan tangan kiri kita. Setelah itu, kita usap bagian kepala kita secara merata sekali saja. Dengan memulainya dari bagian depan hingga ke bagian belakang. Lalu mengusapnya kembali dari bagian belakang ke bagian depan sebagaimana yang kalian lihat bersama. Dan mungkin juga bagi kita untuk mengusapnya searah. Dari bagian depan ke bagian belakang saja apabila rambutnya lebat. Kemudian kita usap kedua telinga kita bagian dalam dan luar sekali saja. Dengan sisaan air yang menempel pada kedua tangan kita yang telah kita gunakan untuk mengusap kepala sebelumnya. Selanjutnya kita basuh kedua kaki kita sampai mata kaki dengan sempurna sebanyak 3 kali. Dimulai dari yang bagian kanan kemudian diikuti dengan yang kiri. Dan jangan lupa untuk berdoa setelah berwudu ya. Dengan ini kita telah melakukan wudu yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.